jika barang itu tidak dikembalikan oleh orang yang mengambil, maka dalam selama itu juga orang tersebut akan merasa bingung, akan merasa tidak tenang, akan merasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang asma' dzatiyah, di mana sebelumnya saya membahas mengenai tentang asma' dzatiyah, yaitu asma' yang ke 13 dan ke-14. Kali ini masuk kepada pembahasan tentang asma' dzatiyah yang nomor 15. Al-ismul khamis asar, yaitu asma' dzatiyah yang nomor 15. Asma' dzatiyah yang nomor 15 berbunyi adalah berhayula. Biwasni fa'alula. Jadi ikut wazan fa'alula. Wa ma'nahu bil arabiyyati, berhayula ini dalam bahasa Arabnya mempunyai makna subhanallah. Jadi ketika kita berwirid berhayula, 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 sama dengan kita berwirid subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wakilah, ada juga pendapat yang lain mengatakan makna dari berhayula ini adalah anallahu amanal khaifin. Wakilah, dan juga ada yang berpendapat ya kafi ya sami, ada yang berpendapat ya kafi ya sami. Wakilah ya Allah ruhi li ruhika. Jadi pendapat ini yang mengatakan ya Allah ruhi li ruhika, muntasibatun ala iradatika. Jadi sangat panjang ini kalau pendapat yang terakhir ini. Wahuwa tasbihu Ibrahim alaihissalam. Jadi berhayula ini tasbihnya Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim itu sering membaca berhayula, berhayula, berhayula. Jadi memang tasbihnya Nabiullah Ibrahim. Puji-pujiannya Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min khawasihi, rahasia daripada berhayula, khasiat dan karomah faidah fadilahnya, di antaranya adalah anna man do'a lahu do'i, barang siapa yang mempunyai barang yang hilang, entah hilangnya karena dicuri, entah hilangnya karena lupa, entah hilangnya karena tertinggal, entah hilangnya itu karena memang diambil oleh orang lain, maka falyaktubhu fi waraqatin, maka tulislah lafaz berhayula. Di tasbihnya Nabiullah Ibrahim berhayula ini ditulis pada sebuah kertas. Wa yunziluhu fi musallatin, dan ditulis dengan tiga huruf di musallat. Aw ghairihi, atau selain musallat. Jadi boleh dengan bentuk apapun tapi ditulis dengan cara hurufnya itu terpotong-potong, tidak disambung. Kemudian setelah terpotong-potong dibentuk kotak. Jadi setiap hurufnya itu dikurungi oleh kotak. Wayaktub haulahu berhayula, dan di sampingnya itu ditulis berhayula. Jadi di samping wifik yang sudah ditulis atau raja yang sudah ditulis, maka ditulis berhayula.
sab'a marrotin, sebanyak 7 kali. Jadi berhayulahnya itu ditulis di sampingnya sebanyak 7 kali tulisan. Wa yu'alliquhu fil baitil ladzi da'a minhu ad-da'. Kemudian tulisan tadi yang sudah ditulis wifiq berikut dengan berhayulah di sampingnya, maka gantunglah tulisan tadi itu di rumah yang kehilangan atau di tempat yang kehilangan. Fa innahu ya'udu ilaihi ma da'a minhu bi'idznillah. Maka dengan izin Allah, apa yang hilang dari tempat tadi, dari rumah tadi, maka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sahabat-sahabat kehilangan, maka tulislah wifid dengan cara menulis rahayula cara musallas atau lainnya. Kemudian di sampingnya ditulis lagi berhayula sebanyak 7 kali. Jadi ditulis di sampingnya sebanyak 7 kali. Tulisannya itu entah itu melingkar, itu lurus, terserah. Yang penting ditulis di samping raja yang sudah ditulis oleh sahabat. Kemudian tulisan tadi itu diletakkan atau digantungkan di mana tempat barang itu hilang. Maka insya Allah ketika barang itu tidak dikembalikan oleh orang yang mengambil, maka dalam selama itu juga orang tersebut akan merasa bingung, akan merasa tidak tenang, akan merasa bersalah. Pokoknya akan selalu dihantui oleh hal-hal yang bisa membuat orang tersebut mengembalikan barang tersebut. Namun tata cara penulisannya ini kita perlu melihat kepada jadwal perbintangan. Jadi ketika kita ingin menulis hal yang semacam ini, maka tulislah di saat-saat yang baik. Sehingga ketika dinulis di saat-saat yang baik, maka insya Allah nanti barang yang hilang oleh orang yang mencuri itu akan dikembalikan. Andai kata barang itu tidak hilang, kita lupa seumpamanya menaruhnya, maka barang yang kita lupakan itu akan oleh Allah, kita akan diingatkan oleh Allah di mana kita menaruh atau meletakkan barang tersebut. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, itu adalah fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua. Wa man arada ayyara fi manamihi syai'an. Barang siapa yang ingin melihat sesuatu di dalam tidurnya, artinya bermimpi sesuatu di dalam tidurnya. Baik itu umpamanya kita ingin bermimpi seseorang yang sudah meninggal, bermimpi dengan para aulia yang ada di dalam kubur, kita ingin ketemu karena rindu, atau kita ingin bermimpi kekasih kita, atau kita ingin memimpikan orang tua kita yang sudah meninggal, atau ingin memimpikan apapun itu, umpamanya dibuat mimpi ini dibuat istikharah, maka juga bisa. Jadi mimpi ini tidak sebatas hanya untuk melihat istikharah, tapi bisa juga melihat para ruh yang sudah kembali ke alam barzah, melihat ruh yang hakikatnya itu oleh Allah dipertemukan dengan kita di dalam mimpi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa melihat sesuatu yang kita inginkan di dalam mimpi ini? Maka di sini ada tata cara. Yang pertama adalah falyatawaddo. Kita harus mempunyai wudu. Setelah kita berwudu, wa yusolli sitta rakaatin. Kemudian kita sholat sebanyak 6 rakaat. Jadi jangan lupa kita sholat sunnah, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat itu terserah. Saya menyarankan lebih baik kita sholat sunnah hajat. Hajatnya apa? Untuk bermimpi sesuai dengan mimpi yang kita inginkan. Kemudian tata cara sholatnya itu bagaimana yang 6
rokaat itu? Tata caranya adalah dengan tata cara kullu rokaataini bitaslimatin. Setiap rokaat setiap dua rokaat itu bitaslimatin dengan satu salam. Artinya apa? 6 rokaat sholat sunat 6 rokaat ini, atau sholat sunnah yang diharuskan 6 rokaat ini tidak dilakukan bersambung. Artinya 6 rokaat kemudian paling akhir salam. Bukan demikian, tapi setiap dapat 2 rokaat itu salam. Setelah 2 rokaat salam, setelah salam kita berdiri lagi, sholat sunnah lagi. Kemudian setelah dapat 2 kita salam lagi, berarti 4. Baru setelah itu kita sholat lagi, setelah dapat 2 rokaat kita salam. Nah, setelah itu, setelah kita melaksanakan 6 rokaat sholat sunnah itu, maka kita tsumman yaktub birhayula, kemudian kita menulis lafaz asma birhatiyah yang ke-15 ini, yaitu lafaz birhayula. Cara penulisannya sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Fi kaffihil yamini, di dalam telapak tangan yang kanan. Jadi yang kanan ditulis sebanyak 7. Kemudian berdoa, setelah ditulis kita berdoa. Cara berdoanya adalah tawakkalu ya huddamaha dal ismi. Tawakkalu ya huddamaha dal ismi syarifi wa aruni kaza wa kaza. Kaza wa kaza ini jangan dibaca nanti. Kaza wa kaza ini diganti dengan apa yang kita ingin lihat. Jadi aruni kaza wa kaza ini artinya aruni, perlihatkanlah kepada saya ya Allah, atau ya Allah perlihatkan kepada saya kaza wa kaza ini. Jadi apa yang ingin kita lihat? Umpamanya kita ingin melihat kekasih kita yang jauh, umpamanya ada di luar pulau, atau saudara kita yang ada di luar pulau, maka kita aruni saudaraku ya Allah si fulan si fulan. Jadi kaza wa kazanya ini nanti diganti dengan nama yang kita ingin lihat di dalam mimpi. Fa innahu yarahu iyanan biiznillah, maka kita akan melihat dengan jelas dan terang apa yang kita inginkan untuk dilihat di dalam mimpi. Ini adalah fadilah yang dari berhayula yang terakhir. Jadi di dalam asma berhayula ini ada 2 fadilah yang sangat masyhur. Yang pertama itu adalah untuk mengembalikan barang yang hilang. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa melihat sesuatu yang kita ingin lihat di dalamnya. Seumpamanya kita ingin melihat siapakah yang mencuri barang kita, itu bisa juga dilakukan. Artinya seumpama ketika kita kehilangan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak tahu dan tidak jelas siapa yang mengambilnya, maka kita juga bisa menggunakan ini sebagai cara siapa sebenarnya yang mengambil barang kita. Tata caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Selain dari itu, jadi juga bisa melihat bagaimana ketika kita ingin melihat apakah orang itu baik atau tidak terhadap kita. Maka itu juga bisa dilakukan menggunakan tata cara sholat 6 rakaat, kemudian menulis lafaz berhayula di telapak tangan, ditulis 7 kali. Kemudian setelah itu telapak tangan ini dibuat bantal untuk tidur. Maka insya Allah dengan tata cara yang benar, sholatnya juga benar, wudhunya juga benar, maka sahabat-sahabat pasti akan bermimpi apa yang diinginkan. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada silap kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.